di dalam rangka memperingati tahun baru Imlek selama 1908 ya, serta diadakannya pelepasan ikan di sini. Ini adalah sebuah perbuatan bersyukur kita kepada kuasa. Semoga ikan yang nanti kita akan labur akan bermanfaat untuk warga setempat serta untuk orang-orang. Simbolis saja. Kurai, sono tangane ngopo? Kepala desa ya, Pak. Segede gampang. Aku hanya simbolis, Pak. Simbolis, Pak. Pak Lurah, Pak. Kepala desa man kasih kepalanya biar tambah semangat. Pak Lurah, terima kasih rawuhnya. Terima kasih sekali langsung berkah. Amin. Ini. Zaman man iman. Terus yang ini bos apa, Pak? Itu pahanya kasih Pak Cari aja, Pak. Terus biar inget paha terus, Pak. Amin. Monggo dipun telasaken. Suara apa? Ka action. Uman kacang. Dewek ndik mangan apa, Po? Kacang. Rapat, Mbah. Ini orang mana apa-apa, Bu? Lho kuwi wae kok diblongkrang ngarep kowe. Oh, berarti ketok ya? Oh, iya. Wis apa-apa dewek dapat saya pepo. Gagal tinju timbang iki lho, Mbah. Wis. Cara syukurannya grupnya Wanto Goeng 212. Ya, sebuah kehormatan buat saya. Rasa tiba-tiba kowe gayaku, Mbak. Jadi, sebuah kehormatan, terima kasih sekali saya diajak ke sini meskipun dibajak semalam. Ya, gitu, tapi ini ya kita di sini bisa merasakan bahwa kebinekaan itu indah. Us pasti itu. Ya, terima kasih, kebersamaan itu juga indah. Rukun apa damai ya, pokoknya tetap damai lah, hanya damai yang kita semua itu dambakan pusul. Hanya damai yang kita dambakan di sini ya. Oke, kita aku melepas ikan tapi pasokan apapun rasmu apapun agamamu kita tetap satu. Love you. Wis aku ada cerdas, Mbak. Love you gendut. Action. Oke, teman-teman, sekarang Mbak Goeng sudah dengan Pak Kepala Desa dan terima kasih, Mbak, ya.
Wah, segelap. Ngetan-ngetan kabeh. Miskin karo kocakan, Mas. Wis ora lurung ge mana? Wis ora wis. Ora pap jagung kowe iya nak. Yo, ora ngerti karo pak lurah karo perangkat pirang-pirang kae. Mbak Cewa. Jagung. Lanjut. Saya tim Jor 1 2 memang orangnya lucu-lucu unik-unik nih, Pak. Sebetulnya Pak Lurah, dan memang misi kami dari tim 212 adalah seperti yang tadi kami utarakan. Memang di sini pas kebetulan hari Imlek dan memang ada satu misi di sini untuk syukuran dari tim 212. Lah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Dan hari ini dari tim 212 mau ikut ambil bagian di kampung ini dengan salah satu kita pelepasan ikan di danau ini, Pak Lurah. Blembeng. Danau Blembeng. Yes. Ini adalah ikan tawes memang asli dari Indonesia. Bukan, kita ngambil dari yang lokal-lokal aja. Mohon Pak Lurah untuk melepaskan di sini, enggak apa-apa. Oke. Dan salah satu lagi dari Pak Dinas, mungkin ada satu Dinas ya? Monggo Pak. Iya. Ini Pak, biar cepat tenggelam kita Pak. Kembali aja, nggak apa-apa. Sopan kok, yang ngomong Dinas kok. Ampun Pak. Main-main pun. Hati-hati, licin. Oke. Dan kebetulan teman-teman, kali ini juga ada Dinas dari mana Pak? Kelautan Perikanan. Luis, terima kasih, suatu kehormatan yang sangat luar biasa buat tim Wanto Goeng. Dan inilah salah satu simbolis dari pedulian kami, Pak. Jadi mohon Bapak untuk bisa menerima dan ikut melepaskan di sini, Pak. Dan terus ada satu kata, dua kata untuk tim kami, Pak. Silakan, Pak. Jadi terima kasih ini atas acara yang diselenggarakan dari komunitas apa ya? Tim 212 ya, Pak. Jadi memang di sini ini di perairan Embung ini memang sudah 3 tahun ini kita kembangkan. Iya, terima kasih. Jadinya ada keramba ikan dan juga ada penukaran di perairan umum. Tujuannya salah satunya jelas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sini. Terima kasih, Pak. Ini mungkin kalau untuk penukaran ikan yang sudah ada tawes mungkin sesuai dengan temanya Ibu. Jadi di sini terdiri dari berbagai macam jenis ikan. Jadi sesuai dengan temanya ini Imlek itu kita tidak ada batasan. Betul. Semuanya di sini segala jenis ikan atau asal itu bukan predator, kita terima. Harapannya untuk kesejahteraan masyarakat Watu Gede. Betul. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Pak. Hore! Malah rebi dol maning. Dol maning. Sapa sih? Kewong gak tegurna kowe. Kewong dinas kae diajudan kepek, kosane karo cipong. Dan satu lagi untuk siapa ya? Dari pengelolanya ini. Dari pengelolanya. Ini dia untuk bisa menerangkan satu lagi, Ci. Sini. Dan ini adalah satu perwakilan dari Mbak Lydia untuk menyerahkan ke pengelola langsung di danau ini, Ci. Monggo, Ci. Semoga ikan ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Ada pesan-pesan untuk beliau, Cik? Ya, semoga ya dirawat aja ikannya. Jangan disetrum ya. Semoga di sini enggak ada setrum yang enggak ada setrum dan terus berlanjut setiap tahun. Amin. Setiap tahun loh. Mbak, saya titip pesan. Oke. Pak, jangan sampai ikannya kehausan ya, Pak. Kering. Oke, Pak, monggo dilepas sendiri, Pak. Ayo, Mang, kene munggah kene, Mang. Mana? Laksan. Oke. Enggak apa-apa. Mendingan pengambilan gambar ya. Iya. Om aku njaluk kowe lah, Om. Aku nek mrono balik. Satu-satu ya, Pak ya. Biar berat nih yang belakang nih. Satu-satu ya, Pak.
ganti satu-satu. Satu-satu sampai 1500 kali. Bengel. Biji, loro, telu gitu. Oke, dari Pak Lurah dulu. Pak Lurah dulu. Pelan-pelan. Dileponi banyune iki. Ya, dikasih air dulu. Bentar, pelan-pelan. Nanti kami. Tepuk tangannya mana? Dadah ikan. Oi, satu lagi mana? Kendang biaklah. Semangat api. Dan ini dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Mantap. Satu-satu, Mas. Satu-satu tolong Dina rambut. Delung. Tumplek blok, mantap. Lemu-lemu, golet tangan dewe. Gak jadi gede. Lah kok kesini semua naik gedek ikannya? Naik gedek ikannya. Nah sekarang dari pihak pengelola. Mantap ini. Juru kunci nih. Ah, juru kunci nih. Ya karena saya juru kunci alam barsa. Sing kae, sing buri sing sing buri. Oke, itu man deleng ae sing mau sang buri sing kae man. Oke. Mantap. Ya, jadi ikannya banyak. Besok kalau udah gede dipanen, Man. Iya, yo. Panen dhewe yo. Oke. Nah teman-teman, kita udah ngeliat ikannya udah dilepas, semoga berkembang biak di sini, jadi manfaat buat warga di sini, dan semoga program ini berkelanjutan tahun depan, gitu ya. Mantap sih. Nanti teman-teman. Imlek dong. Oh iya, buat teman-teman yang merayakan Gyeonghi Pacai, Gyeonghi ya. Gyeonghi. Ya, semoga tahun ini negeri. Semoga tahun ini negeri kita dipulihkan dari COVID. Amin. Rezeki buat semua rakyat Indonesia. Pokoknya.